masuk masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya berada di dalam makam keramat di Kota Ciwidey. Di sini dalam makam keramat ada pohon apa Pak namanya ini Pak? Pohon besar. Pohon loa. Kayu agung. Hah? Kayu agung. Ini yang uniknya pohonnya bolong, teman-teman, di tengah. Yuk coba kita lihat. Punten. Ke atas Pak bolong ya Pak? Assalamualaikum. Tinggi Pak ya? Tinggi. Ini dari tahun kapan Pak pohonnya Pak? Nggak tahu. Bapak juga udah 6 tahun. Oh. Tuh bolong teman-teman. Ini namanya pohon loa kadu agung. Tuh. Bolong teman-teman. Jadi atasnya tuh kelihatan rantingnya teman-teman. Oh, iya. Oh iya iya. Ini teman-teman dari penjaga makam Bapak Haji Lili menyampaikan pesan kepada kami, mohon bantuannya untuk merehab bangunan makam makam Kadu Agung. Untuk pemerintah setempat, kepada Bapak Lili untuk memperhatikan kondisi bangunan makam Kadu Agung untuk supaya direhab. Dan harapannya ke pemerintah daerah, ke Pemda atau ke kabupaten udah. Kumaha harapannya kumaha? Ah, enggak ada. Atos coba. Atos. Cumbian kalau barangkali. Harapannya apa? Biar dipugar gitu. Iya. Tapi pengunjung ada ya? Ah iya, wah iya di Banten namanya. Iya. Sok. Harapannya ke itu ke pemerintah. Pemerintah nyong kan dibantos we. Barang ieu ngabantos. Oh, itu. Dibantos itu. Tapi sampai sekarang belum ada. Belum ada, belum ada jawaban. Belum ada realisasinya ya? Iya. Oh gitu. Maaf dengan Pak Haji Sa ini. Haji Lili Sadeli. Pak Haji Sadeli. Oh iya. Udah. Dapat.